Debbie sayang, terima kasih ya sayang ya. Ini paketnya sudah nyampe. Cuman Debbie, mama Fanny bener-bener deh, buat mami surprise banget. Karena paketnya kok beda gitu dengan yang mami pesan. Ada sesuatu yang luar biasa dan istimewa, mami suka banget. Tadi tuh sebenarnya ini belum nyampe loh di tangannya mami. Tadi kan setelah rapat sore, terus urusan lain-lain, kemudian mau ketemu dengan PR5 sama PR1 di kampus Dipo. Jadi janjian itu jam 4, setelah jam 4 sore, terus mami turun ke bawah. Ya ternyata ada yang ketinggalan sih, ada dos-dosan dari Bung Cinta. Terus balik lagi ke kantor, ngambil jam 5-an lah, ya setengah 6 gitu. Kemudian pas balik ke kantor, begitu buka ruangan, ada sesuatu di atas meja gitu. Ternyata ada paket. Paket dari Diliati Juliana dari Sumba Timur, Wara Waingapu. Surprise banget, soalnya paket yang mami tunggu itu kan perasaan gak bakal sebesar ini gitu kan. Kesannya cuman anting ya, anting dari Mamoli gitu. Tapi pas lihat tuh cuman berpikir aja, ini apaan sih gitu. Mungkin cuman kertas aja supaya antingnya jangan apa ya, terlalu kecil gitu di dalam bungkusan seterusnya. Nah begitu sampai di rumah udah dibuka, aduh my god baby, ini kain, ini loh kain kesukaannya mami. Baby makasih banyak ya, bener deh mami betul-betul suka. Mami surprise banget bisa dapat ini. Mari kan sempat nanya-nanya baby, kain warna biru punya nggak, biasa kan mami kan paling cinta warna biru, secara FPI kan biru gitu. Nah ternyata hari ini dapat dari Dedi. Makasih ya Dedi sayang. Nah, tadi tuh mau beli, hanya beli pesan anting sih. Kalau yang ini anting Mamoli kan, anting Mamoli kecil aja sih, kecil aja. Kemarin kan sempat lihat sih siapa, Helda, Helda pakai anting Mamoli ini. Terus pengen aja kapan ya punya kayak gini gitu. Terus pesan sama Dedi dikirim. Kalian tuh dapat surprise kain. Suka banget. Deb, thank you ya. Mami betul-betul surprise dan mami betul-betul seneng banget dapat ini dari Debbie. Makasih ya sayang ya. Makasih banget. God bless you, Deb. God bless you, you and your family. Thank you, Debbie.